Taubat. Kau cakap apa ni, Hakim? Adalah seorang bapa patut bagi contoh yang baik pada anak. Syura. So, awak tidak memberikan perhatian pada mesyuarat. Tak adalah, my mom ingat Syura dengan daddy I ada affair. Dan dalam masa yang sama pula, dia ingat kita ni berdua bercinta. Oh, please. Takkan selera dia sama dengan selera mama, kan? How's in the morning? Kenapa dia tanya saya? Tak apa, Hakim nak berkawan dengan dia, tak apa. Asalkan jangan daddy. Itu kan lebih elok. Saya tak dapat terima surat peletakan jawatan awak. Kenapa sampai awak ambil tindakan letak jawatan? Awak bencikan saya? Kata Hakim. Aiman. Syirah, dia nak pergi mana? Saya nak berhenti kerja. Saya dah bagi surat peletakan jawatan saya kepada Datuk. Macam ni tolong bagi pada Datuk balik. Kenapa ni, Syirah? Tiba-tiba awak nak berhenti kerja saja. Ha? Tak ada apa-apa. Saya memang buat keputusan nak berhenti. Awak buat keputusan terburu-buru, Syirah. Kita bincang dulu. Lepas tu saya bagi tahu ke Hakim. Kita tengok keadaan macam mana. Perkara boleh diselesaikan. Tak ada apa nak dibincangkan, Aiman. Saya betul. Syirah. Cantik rumah. Masuklah. You pun bukan puji ikhlas sangat. Hello. Are you sure? Makin menjadi-jadi. Mak. Baru-baru ni Azura curi dokumen dekat tempat Syirah bekerja, Mak. Syirah dah tak tahu macam mana nak halang diri. Syirah rasa bersalah. Syirah rasa macam Syirah bersubahat dengan dia. Syirah nak berhenti kerja, Mak tahu tak? Kenapa, Syirah? Kenapa sampai nak berhenti kerja? Sepatutnya Syirah beritahu Datuk. Mak, kalau Syirah bagi tahu Datuk, kalau Azura dapat tahu, habis Syirah, Mak. Mak tahu perangai Azura macam mana, kan? Syirah. Saya tak tahulah nak buat apa lagi, Mak. Syirah betul-betul nak berhenti, Mak. Subhanallah. Kenapa Syirah buat tindakan mulu? Syirah tak sepatutnya menerima segala hukuman apa yang Zura telah buat. Mak, Syirah dah tak ada pilihan. Syirah ni macam
telan mati mak. Buang mati bapa. Syira. Syira yang mak kenal. Semangat tak lemah macam ni. Syira kena kuatkan semangat kerana berani menghadapi segala kenyataan. Syira percaya pada qada dan qadar kan? Semuanya datang dari Allah. Syira takut, Mak. Syira malu. Kalau orang tahu siapa diri Syira, Mak nampak je Syira kuat. Sebenarnya Syira tak kuat, Mak. Syira lemah kat dalam ni, Mak tahu tak? Syira. Syira. Kenapa kita harus malu, Syira? Kita tak pernah minta kita lahir ke dunia macam ni. Bukan Syira seorang aja yang dilahirkan tanpa ayah. Ramai lagi manusia lain. Mak juga dilahirkan begitu. Mak rasa tindakan Syira ini bukanlah tindakan yang terbaik untuk diri Syira sendiri. Salah bincang kita dulu. Jangan ambil keputusan macam ni terus. Eh, kau ada apa-apa masalah dengan dia? Masalah apa pula? Tak adalah mungkin pasal kan mama aku tak apa suka dengan dia kan. Takkan sebab tu je. Masa you berjumpa dengan dia, ada tak you mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati dia? Ha? You kata mungkin you tak suka hubungan dia dengan hakim atau you suruh dia letak jawatan? Eh, you ni. Sampai kat situ pula. Memang tak suka dengan dia. Tapi tak adalah sampai nak sakitkan hati dia. You tanya hakim. I cuma nak tahu latar belakang keluarga dia aja. Yalah, masa berdepan dengan dia, mungkin kata-kata you tu menyinggung perasaan dia. You tak sedar, you tak berlapik. You ni memang macam itulah. Kalau ada salah dia semua sebab I. Lah you tak pernah mengaku. Yalah, kalau tidak takkan sampai dia letak jawatan. Alah. Penting sangat ke budak tu? Hakim tu ramai lagi anak dara yang gila kan dia. I pun ramai kawan yang cantik lagi. Model lagi. Tak heranlah. Eh, you broker ke? Ni soal hidup dia orang tak. Dia punya hak.
berhenti kerja itu Afzal. Suka hati saya lah. Cik Azura peduli apa? Apalah kau bangang sangat. Kau nak senang sangat dapat kerja sekarang ni. Ya, Cik Azura sibuk sangat ni kenapa? Saya berhenti pun sebab Cik Azura. Saya tak nak terus tipu Datuk. Apa kau cakap ya? Eh, lepas ni aku tak ganggu kau lagi lah. Aku pun tak nak pergi tempat tu lagi. Aku dah dapat apa yang aku nak. Lagipun aku dengan Datuk Khairin tak ada apa-apa. Faham? Kalau kau nak Datuk Khairin, kau buatlah apa yang patut. Inilah. Orang nak jadi menantu orang kaya. Kalau aku jadi macam kau lah, jangan kata kahwin dengan Hakim. Dengan Datuk Khairin apa aku nak? Senang lena aku. Cik Azura, saya ada maruah. Tapi tak tahulah Cik Azura. Kau tak ada hak untuk cakap pasal maruah. Kau dengan mak kau memang tak ada maruah. Jadi kau jangan nak cakap pasal maruah, eh? Hajar. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak Mat? Datuk, Datin kata Datuk tertinggal handset kat rumah. Oh, ya ke? Datuk lupa kan? Mungkin lupa, Datuk. Datin kata, Azura Hakim salam. Datuk, Datin tanya lagi. Datuk nak balik makan ke tengah hari ni? Kalau macam ni, nampaknya saya tak balik makan lah, Pak Mat. Pak Mat jalan boleh. Baiklah, Datuk. Awak tak boleh nak menghukum Datuk dan Hakim macam tu je. Kalau awak tak suka saya, tak apa. Tapi awak kenalah ingat sikit jasa Datuk dan Hakim. Awak takkan faham, Aiman. Saya memahami awak, Syirah. But please, for me. Boleh tak awak kongsi dia balik? Iman, awak kawan baik saya. Tapi saya takkan balik lagi ke pejabat tu. Tu. Barang-barang tu nanti hantar dekat pejabat. Eh? Awak dah buat keputusan yang silap, Syirah. Tiba-tiba je awak nak berhenti. Awak dah jatuh cinta dengan Hakim. Atau takut Hakim tolak cinta awak? Awak silap, Syirah. Hakim betul-betul suka dengan awak. Masa saya buat keputusan untuk berhenti, saya tak fikir soal hati atau perasaan. Saya buat keputusan untuk diri saya sendiri. Bukan untuk orang lain. Awak dah buat kesilapan besar, Syirah. Percayalah cakap saya. Hello? Ya, Julia. Azie, Datin mana? Datin ada dekat dalam, tapi dia tak ada mood. So, I nak kenalkan you dengan Datin. Mari. Some other time lah. Lagipun Datin tak ada mood tu. Ya.
Lain kali, eh? Makin masa Mama yang bersalah dalam hal ini. Kenapa pula? Sebab itu Mama ada ajak Hakim dengan Syirah pergi IT. Lepas tu Mama tanya soalan yang bukan-bukan dengan dia. Mungkin Syirah ingat Mama tak suka dengan dia sebab tu dia ambil keputusan tinggalkan syarikat ni. Daddy tak fikir itu sebabnya. Mesti ada sebab lain. Sebab lain? Daddy nak tanya dengan kamu. Kamu betul-betul sukakan Syirah kan? Kenapa Daddy cakap macam tu? Sebab Daddy tengok bila Syirah rapat dengan Aiman, kamu tak senang duduk. Dan bila Syirah berhenti kerja, tentu dia dapat berjumpa dengan Aiman. Kamu lagi tak senang. Banyak fikir. Cemburulah tu. Okey, Datin. Saya balik. Datin? Kenapa, Datin? Eh? Syirah? Itu kena tanya Hakim. Sesuatu yang tak disangka seringkali mendatangi kita. Itukah suratan dalam kehidupan, atau sekadar satu kebetulan? Kita asyik membicarakan persoalan hidup dan pilihan, serta kejujuran semakin berkurang. Masih tiada bertemu jawaban. Walau kita dihadapkan dengan berbagai pilihan, mengapa sering terjadi pilihan tak menepati hingga amat menakutkan? Menghadapi masa depan seolah telah terhapus sebuah kehidupan yang kudus. Pertemuan sekali ini bagi diriku amat berarti, tetapi ku bimbang untuk menyatakan. Bimbangkan berulang kesilapan.